Nih dia. Tuh. Mantep kan? Gede banget. 14.000 ya sekarang. Kalau dulu saya tuh udah lama banget nggak ke Bandung, ada berapa tahun. Dulu nggak tahu berapa apa harganya. Tapi ini September kemarin nih saya baru beli nih 14.000. Nah, kemarin waktu halo. Kemarin waktu di Bandung kita juga beli ini nih. Sus Merdeka. Wow. Legend banget nih. Udah lama nggak beli ini, terus mampir deh. Tuh. Wow. Di sana ternyata ada varian yang pakai rum atau yang tidak pakai rum. Kalau kebetulan saya tuh beli yang pakai rum nih. Ini yang vanilla. Tapi ada rumnya. Kalau ini yang mochaccino ada rumnya juga. Sebenarnya selain varian vanilla ini ada juga yang varian pakai coklat, pakai keju, macam-macam sih, tapi karena saya sukanya yang ini makanya saya beli yang ini aja. Sebenarnya sih kemarin saya beli 10, tapi udah dimakan berapa nih, 2. Harganya dulu sih nggak tahu, lupa saya dulu harganya berapa. Kalau sekarang, kemarin saya beli itu harganya satu gini 14.000. 14.000 ya. Terus enaknya kalau makan ini, kalau versi saya ya, dimasukin ke lemari es dulu. Jadi dia punya isi tuh, flanya tuh jadi agak beku. Apalagi kalau ada ramunya tuh enak banget gitu. Tapi ada juga sih tergantung dengan teman-teman sukanya dengan varian apa. Oh, mereka juga punya nih Instagramnya, Facebooknya. Tuh tahun sejak tahun 1942 Bandung Heritage, emangnya sih dari dulu setiap ke Bandung tuh pasti saya beli ini. Tuh. Nih baru saya coba tuh dalamnya. Ini karena dimasukin ke lemari es, jadi flanya tuh beku, dan itu menurut saya sih enak banget. Mengan flanya terasa banget, rumnya enak banget tuh flanya. Kelihatan nggak ya tuh? Oke, jangan lupa ya. Ini nggak di endorse sih, tapi kalau kalian ke Bandung coba deh. Ini makanan ini memang sejak tahun 1942. Tapi kalau aku bilang sih rasa nggak berubah sejak dulu sampai sekarang. Top banget. Oke. Sampai ketemu di kuliner berikutnya. Bye. Nah, ini cabangnya ada di pusatnya di Merdeka, Bandung. Cabangnya di Bandung juga ada di Geger Kalong, ada Su'er Supratman. Kalau di Cimahi di Gatot Subroto. Kalau di Jakarta tuh ada di Mampang Perapatan Raya nomor 101. Kalau di Depok tuh di Margonda Raya. Gitu loh, bisa di browsing kali ya. Duh, enak banget nih, baru keluar dari rumah di es. Wah, pasti mantep.